sambangat jarum mangsa yen pinter dewe. Namung semanten piatur kula yen lepat nyuwun ngapura. Tenun pemirsa, kita jumpa lagi di dalam tema seni dan tradisi. Saya kali ini didampingi oleh salah seorang empunya ludruk, yaitu di samping kiri saya Profesor Dr. Hendrikus Suprianto. Sugeng, Prof. Selamat Pak, selamat siang. Dan yang kedua, saya didampingi tokoh pemain ludruk yang sejak tahun 54 sudah bermain ludruk, spesialisasinya jadi wedoan atau menjadi putri, yaitu Pak Kadam. Sugeng Pak Kadam. Dan yang terakhir, saya didampingi salah seorang tokoh ludruk juga, bahkan sekarang jadi pembina. Beliau adalah sekretaris di Dewan Kesenian Kabupaten Kota Malang. Mas Teguh, ya Mas Teguh. Sugeng Mas Teguh. Sugeng. Nggih, rahayu. Para pemirsa, ludruk adalah sebuah tontonan yang sudah ada sejak zaman penjajahan dulu. Dan itu salah satu tradisi atau seni masyarakat, seni rakyat, yang pada akhirnya banyak di dalam perjuangan sebagai pahlawan-pahlawan, karena dari beliau-beliaulah yang menjadi corong pemerintah untuk melawan penjajah pada saat itu. Dan untuk lebih jelas tentang kisah awal mulia ludruk ini, saya akan bertanya dulu kepada Profesor Hendrikus mengenai sejarah keberadaan ludruk secara umum terlebih dulu. Monggo katuran, Prof. Terima kasih Pak. Sandiwara ludruk itu kesenian khas Jawa Timur yang pada awalnya sekitar tahun 1917 berasal dari kesenian ngamen Pak Pono, Pak Santik dari Desa Ceweng, Kecamatan Godo, Kabupaten Jombang. Mereka-mereka lah yang merintis kesenian ngamen. Dari ngamen itu nanti akan berkembang sesudah tahun 25 lebih ini menjadi kesenian seni pertunjukan halaman. Sudah agak maju pada waktu itu, lalu ada tren yaitu kesenian besutan. Dari besutan nanti sesudah tahun 30-an baru, karena mereka itu memakai wajah yang dirias, bahasa Jawanya disebut wong lorek, muncullah kata variasi ujar jadi lerok, muncul kesenian tontonan lerok. Di sekitar zaman itu pengaruh ketoprak masih cukup banyak, lalu mulailah lerok itu nggarap lakon-lakon dengan iringan gending. Yang unik, seluruh lakon ludruk sejak dulu sampai sekarang iringannya hanya satu lagu, yaitu Jula-Juli Jawa Timuran. Nanti pada zaman Jepang baru muncul lerok dengan cerita-cerita perjuangan, karena sesuai dengan tren yang dikembangkan oleh penjajah Jepang pada waktu itu, yaitu politik Asia Timur Raya oleh kelompok Jepang itu. Untuk sementara itu Romo, nanti perkembangan lebih lanjut sampai kepada ludruk marhen dan seterusnya nanti. Nggih, matur nuwun. Demikian sekilas tentang kisah ludruk para pemirsa. Namun saya akan bertanya langsung pada seniman atau seniwati ya, yang tadi sudah mengawali dengan kidung yang dengan menggunakan suara wanita.
Padahal yang hadir senimannya adalah namanya Pak Kadam, ya Pak Kadam, ya. Angin karena beliau spesialisasi menjadi wanita, pertanyaan saya kepada Pak Kadam, ya, apakah pada waktu itu memang tidak ada wanita yang main ludruk, kok lajeng Pak Kadam yang piantun jaler malah jadi wedokane ludruk? Monggo katulan. Zaman semanten sih, tiang Indonesia, wong wedok niku nae medal langkung saking maghrib niku tabu, boten kepareng. Jawa tiang sepuh niku laranganipun wong wedok metu mantun maghrib. Sarehne kepingin damel kesenian, satu-satunya jalan untuk kesenian itu jalan adalah laki-laki dipakai perempuan sampai sekarang ini. Berarti waria toh atau banci boten nggih. Nggih, karena itu tuntutan seni nggih. Nggih. Matur nuwun Pak Kadam. Kepada Mas Teguh, Mas. Sebagai generasi muda yang meneruskan tentang seni kita ludruk ya. Apakah permainan sekarang ludruk itu yang wanita sudah wanita bener apa masih seperti zamannya Pak Kadam ini? Monggo, Mas Teguh. Ada beberapa yang memang ludruk masih mempertahankan pemain wanita yang laki-laki yang berperan sebagai wanita. Namun demikian juga ada yang sudah bergeser peran perempuan juga tetap diperankan oleh perempuan. Jadi seperti ludruk yang berkembang akhir-akhir ini di mana banyak anak-anak muda tingkat remaja SMA ataupun mahasiswa yang bermain ludruk itu sudah tidak menggunakan peran perempuan diperankan laki-laki, tetapi wanita diperankan wanita. Begitu ya. Begitu. Keadaan sekarang itu ya. Perkembangannya setelah generasi muda mau juga bermain ludruk ya. Dan ya, sebelumnya juga sudah diawali oleh ludruk RRI Surabaya misalkan. Ye. Itu pemain perempuan diperankan oleh perempuan. Oh, begitu ya. Nggih, matur nuwun Mas Teguh. Para pemirsa, nampaknya pergeseran para pemain ini sudah mulai terjadi ya. Namun demikian nanti bagaimana kisah selanjutnya akan kita lanjutkan. Tetap berada di depan Damap TV, jangan kemana-mana. Terima kasih para pemirsa masih berada di depan Damap TV. Kita lanjutkan kisah tentang ludruk ini, indah sekali karena pemain itu laki-laki menjadi perempuan sehingga disebut waktu itu namanya wedokane ludruk. Namun dari cerita Mas Teguh tadi sebagai pembina ludruk sekarang nampaknya dari generasi muda sudah bergeser. Jadi peran wanita diperankan oleh wanita. Saya kembali ke Profesor Radikus nih Prof ya. Yeah. Kalau tadi dari kisah awal ludruk itu diawali dari ngamen, kemudian muncul dari tokoh-tokoh dari Jombang ya. Yeah. Sehingga banyak masyarakat tahunya bahwa ludruk itu memang awalnya dari Jombang. Yang saya pertanyakan bagaimana perkembangannya sampai di Kota Malang ini? Monggo kantulan Prof. Yeah. Kalau berdasarkan penelitian saya, ludruk di Malang itu berkembang sekitar tahun 1920. Lalu ada orang bernama Pak Harjo, asalnya dari Jombang juga. Beliau itu menikah di daerah Sengguruh Kepanjen, Kabupaten Malang. Kabupaten Malang. Dari sanalah Pak Harjo ini mengumpulkan orang-orang yang senang berkesenian, lalu mengadakan pertunjukan lerok pada waktu itu. Pada tahap pertama masih digabung antara iringan musik jidor dengan kendang dan seterusnya. Untuk tahap pertama itu lahirlah lerok Srutinan karena tokoh utamanya bernama Pak Srutin. Tapi perkembangan sekitar tahun 30-an ada pengaruh lagi dari Jombang, di Malang juga berkembang lerok Besutan. Ya, Besutan. Ya, setelah itu mulai dari Besutan itulah mulai ada garapan-garapan lakon wanita diperankan oleh laki-laki. Laki-laki tanda ludruk pada zaman itu tata riasnya masih sangat sederhana karena tanda-tanda ludruk itu hanya kudungan.
tidak pakai sanggul tidak seperti pakai sekarang, sanggul, tidak pakai wig seperti sekarang, Romo. Oh, ngaten nggih. Nggih. Jadi perkembangan di Kota Malang ini sejak tahun 1920 ya, mun wonten. Ya, di daerah Malang Selatan sebagian besar. Malang Selatan. Kemudian nun sewu pada Pak Kadam nggih. Pak Kadam, informasi yang saya terima, Bapak ini salah satu tokoh sepuh di bidang ludruk nggih. Dan sejak tahun 54 sudah mulai main ludruk. Apakah sejak awal itu sudah memerankan tokoh wanita? Monggo Pak. Mulai pertama saya belajar sudah diperankan sebagai wanita. Sebagai wanita. Karena waktu itu memang suara saya kecil, di kampung saya sudah ada belajar dalam ludruk, tapi saya belum ikut. Lantas satu tokoh desa di Karangsuko sana mendengar suara saya waktu saya bekerja di sawah itu, saya nembangkan itu kidungan gandangan itu waktu bekerja di sawah saya sambil ngidung. Lantas saya digabungkan yang ludruk sudah jadi itu, ludruknya waktu itu di kampung saya namanya Ngadang Trisno. Nah waktu itulah saya mulai berangkat jadi ludruk dipakai perempuan. Desa Karangsuko, Desa Tasik Madu. Oh, Kang Samniko sudah masuk telatah Kota Malang ya? Inggih. Jadi sejak itu, jadi sejak lahir Pak Kadam ini sudah seniman ludruk kalau begitu ya? Iya, ya nggak tahu kok tahu-tahu saya jadi ludruk kok. Habis mendengar suara saya ngidung di tengah sawah kok, kami tua saya kok saya dimasukkan jadi ludruk gitu. Jadi tidak sengaja saya jadi ludruk, hanya kebetulan aja. Namun ternyata sejak tahun 54 sampai sekarang, iya, itu sudah hampir 60 tahun ya. Insya Allah begitu. Sampai sekarang ya tetap main ludruk. Tetap main ludruk, jadi wanita. Tetap ya. Iya. Loh, tapi nuwun sewu Pak Kadam piyambak ya tetap jantan toh. Jantan. Kromo toh kagungan. Iya. Konco istri kagungan. Saya punya istri, saya punya anak dua, cucu saya empat sekarang sudah sekolah semua. Demikian para pemirsa, kadang-kadang para pemirsa karena tidak memahami sangat merempehkan bahwa seorang seniman yang karena kebutuhan seni lalu bisa menjadi putri seperti Pak Kadam ini dianggap wah iku wedokane ludruk biasane bencong. Lah ternyata bukan, Pak Kadam ini punya putra, punya cucu, iya Pak Kadam ya. Nah, ini saya perlu mendapat tanggapan yang dari generasi muda Mas Teguh ini. Mas Teguh, apakah sekarang ya dalam perjalanan ludruk sekarang khususnya Kota Malang, apa masih ada sih anggapan yang sangat meremehkan para seniman ludruk itu? Ya, masih menurut saya masih ada, Pak. Masih itu karena kadang-kadang kita kan orang tidak mengetahui sebenarnya di dalam ludruk itu apa. Ya. 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 Di samping memang ya pandangan yang kurang baik itu juga seringkali muncul karena perilaku dari senimannya sendiri. Oh, terkait dengan seniman. Pemain perlaki-laki yang berperan sebagai wanita. Itu di atas panggung itu berperan wanita, tapi di bawah panggung itu masih kewanita-wanitaan. Sehingga masyarakat umum yang awam terhadap ludruk itu menilai bahwa ini banci. Oh gitu. Begitu ya. Nah padahal di dalam ludruk sendiri ada sindiran dari parian itu. Iya. Misalkan gini, kentang kubis tabuhane ludruk, panjak kendang sinambi ndodok, ireng manis tandai ludruk, padahal iku wong lanang sing macak wedok. Nah ini harusnya menjadi kesadaran bagi seniman ludruk yang terutama yang pemeran perempuan atau travesti itu. Harusnya ketika dia berperan sebagai wanita di atas panggung, ya bagaimana memerankan wanita. Tetapi ketika sudah selesai panggung dan sudah selesai mentah dan turun panggung, itu harus berperilaku sebagai laki-laki. Laki-laki. Nah salah satu yang contohnya ya Pak Kadam, Pak Kadam ini. Ini yang patut menjadi tauladan bagi seniman-seniman travesti ludruk. Matur nuwun Mas Teguh. Para pemirsa, betapa indahnya kesenian kita yang selama ini grassroots, yaitu masyarakat awam yang menganggap bahwa melihat ludruk atau melihat tontonan ludruk itu selalu mengonotasikan
bahwa pemain wanitanya atau wedoknya ludruk itu adalah waria atau bencong. Dan ternyata dari penjelasan-penjelasan, dari fakta yang ada, Pak Kadam ini walaupun dipanggil Mama Kadam ya, Pak Kadam, ya tetap bapak. Bapak dari dua orang anak, istri juga masih ada, cucunya berapa Pak Kadam? Saya 4. Sudah punya cucu 4. Berarti artinya memang jantan betul Pak Kadam ini. Jadi anggapan para pemirsa, tolong bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat yang lain, bagi para pemirsa, bahwa tontonan ludruk itu bukan tabu. Dan senimanya bukan bencong yang seperti dibilang oleh cerita-cerita yang selama ini Anda dengar. Namun demikian, masih ada kisah lanjut tentang ludruk. Jangan kemana-mana, tetap berada di depan Dhamma TV. Terima kasih pemirsa. Tema seni dan tradisi masih kita lanjutkan pada sesi terakhir ini. Saya kembali kepada Profesor Hendrikus ya. Pak Profesor, dari sejarah tadi sudah dijelaskan, dari sejarah beredarnya di Kota Malang, lalu kepada khasan para pemain tadi juga ditegaskan. Yang saya ingin tanyakan kepada Profesor, dalam cerita-cerita ludruk, kira-kira cerita-cerita ini mengandung hanya tontonan semata atau ada filosofi-filosofi tuntunannya? Monggo, katuran. Terima kasih. Ada cerita yang sifatnya komedi melulu, semata-mata sebagai hiburan. Itu terutama pada lawak. Tapi pada lakon-lakon yang serius, itu tontonan ini mempunyai nilai tuntunan. Dan bahkan banyak cerita-cerita ludruk itu menyajikan aspirasi nasional Indonesia. Saya mengambil contoh misalnya cerita Sawung Galing. Cerita Sawung Galing itu mengangkat tokoh Surabaya, si Joko Sawung Galing, yang mempunyai cita-cita memperjuangkan bangsanya merdeka dari penjajahan Belanda. Dan cerita semacam itu banyak sekali. Inilah yang sekarang ini oleh teman-teman disebut cerita-cerita ludruk mengandung nilai postkolonial. Jadi suatu upaya untuk membangkitkan nasionalisme Indonesia, untuk memerangi kolonial penjajahan di Indonesia. Begitu Pak. Iya, matur nuwun. Prof. Artinya para seniman pada waktu itu berjuang untuk keperluan kemerdekaan juga gitu ya, kan? Betul. Nggih, ya. Hanya nggih, tapi melalui jalur seni, cerita-cerita dari cerita-cerita itu. Karena tentunya tidak hanya cerita tentang tadi contoh Sawung Galing nggih, ya. Yang dulu-dulu yang mengandung makna juga tontonan dan tuntunan nggih. Ya. Tapi yang saya dengar juga pada akhirnya menjelang kemerdekaan itu banyak cerita-cerita yang menyangkut masalah kepahlawanan. Ya. Saya kepada Pak Kadam nggih, Pak Kadam nggih. Karena Pak Kadam itu mulai tahun 54 sudah ya. Berarti baru selesai perjuangan nggih Pak Kadam nggih. Pada saat Pak Kadam mulai main itu, lalu kelanjutan perjuangan di dalam para seniman ludruk untuk mempertahankan. Nah, itu menurut Pak Kadam kok bisa Pak Kadam bertahan sampai sekarang itu bagaimana ceritanya Pak Kadam? Ceritanya sangat panjang sekali karena ludruk sendiri sudah di dalam perjuangan ikut andil. Waktu itu mengembalikan Irian Jaya itu saja, ludruk sudah dikirimkan ke daerah sana, ke Amahai, Tuliho, Wahipo, untuk menghibur tentara-tentara yang sedang bertahan di sana. Jadi itulah ludruk ikut andil. Biarpun sekarang mulai dulu sampai sekarang, sampai ludruk kita yang saya ikuti pun ikut andil dalam perjuangan Pak. Begitu. Lalu cerita-ceritanya apa Pak? Cerita-ceritanya yang di Ludruk Marsen saja, Gelombang Trikora. Gelombang Trikora, Trikora. Ya. Itu berarti ada kisah perjuangan di situ. Iya ada di situ. Mengisahkan adalah orang-orang yang bertempur di sana, yang membela negara untuk mengembalikan tanah air dari di penjajahan di Irian Jaya sampai kembali ke pangkuan Indonesia. Itulah ceritanya. Terima kasih Pak Kadam. Ya.
Para pemirsa, rasanya naif sekali bangsa kita ini kalau tidak ingin mengenal ludruk di dalam masalah pelaksanaan tugas-tugasnya keseharian. Jadi di dalam pengertian ludruk ini, yang menurut bahasa Belanda bahwa itu adalah sebuah pertunjukan yang isinya cuma banyolan atau nyenengkan para penonton, sehingga lebih banyak jok-jok atau lawakan-lawakannya, ternyata kisah-kisah perjuangan juga tampil di situ. Bahkan di dalam melaksanakan kisah-kisah perjuangan itu sekaligus sebagai penghibur di perbatasan waktu perjuangan Trikora waktu itu, dan tentu juga untuk perjuangan-perjuangan lebih lanjut ya, untuk mengisi-isi kemerdekaan itu, ceritanya ya tetap yang berbau semangat untuk menggarang semangat masyarakat. Nah, ini naif sekali kalau para pemirsa tidak bisa menyampaikan kepada keluarga ataupun anak-anak keluarga kita dan lain-lainnya. Dan saya kembalikan kepada Mas Teguh ya, Mas Teguh ya, sebagai generasi penerus dari Pak Kadam tadi diceritakan bahwa ludruk itu tidak semata-mata tontonan, tidak semata-mata hanya lawakan, tapi mengkisahkan juga perjuangan. Lah untuk ludruk yang sekarang, generasi muda sekarang, bagaimana Mas Teguh? Kalau kita melihat sejarahnya ludruk, kemudian lahir dari rakyat, lahir dari di mana peran ludruk dalam perjuangan mulai dari zaman kolonial, mulai zaman kemerdekaan sampai pasca G30S itu tahun 65, ludruk juga masih berperan di dalam upaya pembangunan. Pada masa Orde Baru, ludruk menjadi alat propaganda yang paling efektif bagi pemerintah. Memperoleh pembangunan mulai dari KB, mulai dari Siskamling, pendidikan, ya, pendidikan dan sebagainya. Nah, untuk saat ini tentunya tanggung jawab para seniman ludruk yang muda-muda dan tentunya juga generasi muda yang aktif di dalam kegiatan pementasan ludruk harusnya juga menyerap aspirasi rakyat. Jadi kalau ludruk memang lahir dari rakyat, memperjuangkan aspirasi rakyat, dan ini ludruk salah satu kesenian yang mengembangkan demokratisasi. Nah, sehingga untuk generasi muda tanggung jawabnya adalah bagaimana membuat cerita yang baik tentang kekinian, tentang masalah-masalah masyarakat saat ini. Mungkin para pelawak bisa membuat kidungan yang tentang persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini. Iya. Demikian juga materi-materi kidungan, materi dagelan dan lain sebagainya. Ini karena ludruk sendiri cukup fleksibel di dalam penggarapan lakon, tidak terpaku pada tentang sejarah, akem, tidak terpaku pada tentang peristiwa cerita rakyat misalkan, tetapi boleh atau bisa mengangkat cerita-cerita saat ini yang sedang berkembang tentang pergaulan muda-mudi, tentang pendidikan, tentang kesulitan ekonomi rakyat yang sekarang ini dihadapi. Dan ini ludruk bisa menyuarakan itu untuk penyadaran masyarakat dan pendidikan bagi masyarakat. Saya begitu. Matur nuwun Mas Teguh. Para pemirsa, jadi nampaknya karena ludruk ini seperti sandiwara ya, seperti sandiwara dan fleksibel sekali dan bahkan sangat universal, sehingga membuat cerita lakon apapun juga sangat memungkinkan. Dan pada saat seperti ini sangat dibutuhkan ludruk itu bisa menggarap hal-hal yang berkaitan dengan situasi kenegaraan, pemerintahan kita, situasi pendidikan, situasi penghidupan masyarakat banyak, terutama yang dari pedesaan ya, dibandingkan penghidupan yang di kota itu bagaimana. Ini melalui jalur kesenian ludruk ini kita sangat bisa menikmatinya. Pemeriksa, akhirnya waktu juga yang akan mengakhiri pertemuan kita kali ini, dan tetap berada di depan Dama TV khususnya tema dan tradisi, karena pada minggu berikutnya kita masih akan melanjutkan cerita-cerita tentang ludruk ini. Sampai di sini pertemuan kami. Hayu, 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 rahayu ingkang winanggih.